Masih bersama saya, Ece Dias, di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, sebanyak 1.500 pelajar dari kota dan kabupaten Sorong senam kesegaran jasmani di halaman kantor wali kota. Kegiatan ini serempak di seluruh Indonesia untuk pecahkan rekor MURI. Dengan menggunakan atribut berciri khas Papua, para pelajar sekota dan kabupaten Sorong menampilkan senam kesegaran jasmani yang terbaru. Ini program Kemenpora yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenak yang bertujuan untuk memberikan kebugaran bagi para pelajar yang selama ini sudah terpapar dengan teknologi dalam situasi pandemi. Oleh karenanya, Kemenpora mengagendakan kegiatan Indonesia Bugar. Dengan latihan selama sebulan, para pelajar sangat antusias melaksanakan senam kesegaran jasmani dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk seluruh Indonesia, ini untuk pemecahan rekor MURI ini 1 juta pelajar seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membugarkan bugar untuk para pelajar. Karena selama ini dengan adanya teknologi ini kebugaran para pelajar adalah menurun. Sehingga Kemenpora bersama dengan Kemendikbudristek, kemudian Kemenak mempunyai program untuk mensegarkan Indonesia Bugar. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.